lantai keramik kamar mandi ya. Wah, ini kalau yang ini yang namanya kamar mandinya sudah parah ini. Ya. Oke teman-teman, ini saya akan memperkenalkan sebuah produk ya. Ini bukan video promo, bukan video endorse juga, namun ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya. Ini kemarin kamar mandi saya ya, jelas ini mungkin permasalahan ini sering dialami oleh teman-teman semua ya, dimana keramik kamar mandi itu kotor, banyak keraknya. Nah, ini saya direkomendasikan, katanya suruh mencoba produk yang namanya Topron ya, Topron pembersih noda bandel porselin ini. Nah, ini harganya murah ya, enggak perlu saya sebut karena mungkin di daerah teman-teman semua mungkin memiliki harga yang bervariatif ya. Ini nama produknya Topron, katanya produk ini bisa membersihkan kerak ya. Ya biasanya ya memang kalau penjual itu memang kalau promo memang seperti itu ya. Oleh karena itu saya ingin membuktikan sendiri. Ini produknya namanya Topron. Untuk aturan ini ya, aturan pakainya. Sebelum ke aturan pakai ini, produk Topron ini adalah produk pembersih noda bandel porselin, penemuan baru karya anak bangsa. Ini produk dalam negeri ini, dengan formula unggul dan tepat, mampu membersihkan noda kerak dan membandel pada porselin dan keramik. Nah, produk ini memiliki keunggulan tidak merusak nat ya, sambungan keramik, tidak mengeluarkan bau yang menyengat, kemudian tidak gatal, tidak sakit di tangan. Nah, ini tidak bersih uang kembali. Wow, keren ini. Nanti kalau tidak bersih saya akan kembalikan lagi produk ini. Katanya uang bisa kembali. Baca aturan pakai ya. Ini untuk aturan pakainya ya, silahkan nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang jelas ini produk dalam negeri dari CV Said Lawu Abadi Tangerang Indonesia. Nanti katanya penggunaannya ya tinggal di oles-oleskan saja ke keramik yang bandel. Nah, kita buktikan saja ya. Ini ternyata ketika kita membeli produk ini, kita buka saja ya, kita akan sudah diberi ya, selain produk Topronnya, kita buka, ternyata juga saya buka dulu. Ini saya buka dulu ya. Ini produk Topronnya dilengkapi dengan sebuah kuas ukuran 1. Nomor 1 ya kuasnya. Ini katanya tinggal nanti di kuas saja akan bersih. Oke. Seperti apa pembuktian saya menggunakan produk Topron ini? Nah, silahkan simak terus videonya, jangan di skip. Nah, ini teman-teman ya, saya tunjukkan terlebih dahulu kondisi lantai keramik kamar mandi ya. Wah, ini kalau yang ini yang namanya kamar mandinya sudah parah ini ya. Ya iya, memang sudah parah ini, jarang dibersihkan ini ya. Ini memang sengaja saya pilihkan kamar mandi yang parah. Oleh karena itu saya, kalau memang benar-benar Topron ini bisa membersihkan keramik ini, bisa dibersih ya, luar biasa. Ini tingkat parah ini ya. Nah, ini nanti coba kita buktikan. Oke, untuk membersihkannya sesuai petunjuk ya. Ini coba yang fokus, tuangkan dalam mangkok ya, dengan kuas lumurkan pada noda, lalu suruh nunggu 2 menit kemudian, gosok dengan sikat baju hingga bersih. Oke, berarti kita tuangkan terlebih dahulu produknya. Oke, ini saya sudah menyediakan mangkok ini ya, secukupnya. Oke, seperti apa kehebatan
top round ini. Ini masih second. Ini saya buka dulu ya. Oke. Ya. Kita tuangkan secukupnya. Oke. Udah sedikit dulu ya, sedikit dulu aja. Kita tutup kembali. Ini enggak usah khawatir ya. Ini tidak gatel. Nah, kita singkirkan dulu produknya. Lalu katanya kita hanya mengoles-ngoleskan topron ini ke bagian yang bergerak. Lalu disuruh, wow, ini hebat ini masih saya gosokkan begini aja sudah bersih teman-teman. Tapi katanya, wah ini, loh kok langsung bersih? Ini luar biasa ya. Ini kita coba kita aduk dulu aja, jangan langsung percaya. Mungkin itu noda yang mudah. Ini luar biasa ini. Ini kita oleskan top roundnya saja, lalu nanti kita apa namanya diamkan selama 2 menit. Kita diamkan 2 menit, lalu nanti kita bilas. Tapi kalau teman-teman lihat ini tanpa apa namanya harus menunggu 2 menit saja, ini dioleskan saja ini sudah kerak-keraknya sudah langsung terangkat ini. Tapi sekali lagi saya tidak mau percaya terlebih dahulu kalau nanti lihat belum lihat hasil akhirnya ini ya. Wow ya, saat ini ya namanya masih oke sih. Memang visionnya kotor sekali ya. Kalau nggak kotor saya nggak beli top run. Harapannya saya beli top run itu coba benar-benar bisa bersih atau enggak. Oh, kita olesi langsung, kita bilas saja ini. Ya. Kita bilas langsung. Nah benar teman-teman, kita bilas langsung bersih ini. Ya. Lihat. Kita olesi top roundnya.
magic sekali ini ya. One hour later. Nah, setelah akhirnya tadi sudah saya apa, gosok menggunakan topron ini, akhirnya lantai keramiknya menjadi bersih lagi ya, seperti keramik baru. Padahal ini untuk kamar mandi ini usianya sudah lebih dari 11 tahun ya. Ini kondisi awalnya sangat kotor sekali, tapi setelah menggunakan topron alhamdulillah nampak keramik kamar mandi menjadi seperti kamar mandi yang baru. Oleh karena itu saya bisa rekomendasikan produk ini jika teman-teman semua mengalami permasalahan lantai keramik tidak bisa dibersihkan atau sulit dibersihkan. Solusinya silahkan gunakan topron.